Ustrek, 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 ustrek. Oh, usar. Ustrek, ustrek. Ini kenapa nih? Oh, lepas. Ustrek, ustrek. Halo, selamat siang teman-teman. Ada lagi bersama saya Edi Bahar. Dari subuh tadi ya hujan terus nih di Liago. Air merah bisa dilihat keruh. Jadi saya mau coba di spot-spot yang daerah tidak ada pegunungan ya, air jernih. Tapi ya sudah pasti potensi kurang lah kalau sudah habis cuaca dingin hujan. Dan saya ngejig juga nanti kalau ada spot ngejig. Oke, teman-teman, mudah-mudahan hari ini saya ada strike. Lanjut, teman-teman. Geru kah, Bang? Kau dari mana? Dari Sengatok? Geru kah? Geru kah air? Sengatok, enggak. Jernih kah? Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai puspita yang besar dulu ya. Helik Nusantara enggak besar. Pakai reel besar juga. Carikan besar kita, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ramundi, ramundi. Kerapu kah? Sampai di spot ya, spot tugu. Saya mau coba ngejig di sini. Tahu aja ada tumpelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masa ada tompelnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ustrek. Usar. Usar guys. Ikan merah. Wih, jenaha men. Wih. Mantap, jenaha. Jenaha besar. Kita coba lagi guys. Jenaha. Kirain kakap. Jenaha besar. Itu jenahanya ngamuk tuh. Besar ya. Itu kiloan. Ada kayu rebah, mudah-mudahan ada kakapnya. Kita coba. Strike. Ini kan apa nih? Ih, tompel. Tompel lagi, men. Wih, kejar naik ke atas ya. Wih, mantap lurnya Bang Rizal nih. Wih, tompel lagi, bro. Mantap lurmu, Bang Rizal. Tumpel kita dapat ya. Coba lagi. Bismillah. Strike guys. Ikan apa ini? Kirain nyangkut deh. Ikan arut deh. Apakah? Eh, buntal. Hai, buntal. Wih, cantiknya buntalnya. Aduh. Wow, pertama dalam hidup saya nih. Strike ikan ini. Pantas tarikannya aneh-aneh. Aduh, jadi aku megangnya. Maaf sekali, saya harus lepas karena bukan ikan konsumsi. Lepas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi. Ah, lepas. Lepas. Barang.
angin. Lepas strike guys. Wih, kenapa nih? Wih, kentompel lagi. Wih, tompel. Wih. Kentompel lagi, guys. Alhamdulillah. Wih, pagi hari ini kita banyak tompel, guys. Alhamdulillah, hari ini rezeki dapat tompel kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, men. Hari ini rezeki banyak tompel, Dapat lagi satu. Mana gunting tadi? Alhamdulillah. Ikan enak. Ah, tompel hari ini. Tompel. Banyak tompel. Alhamdulillah. Allah. Rezeki. Kita lanjut lah. Siapa tahu masih ada tompel. Strike lagi. Lepas. 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 Spot dermaga. Kemarin di sini saya putus, ya. Saya UL sore-sore kemarin, coba-coba disambar, guys. Dibawa masuk ke tiang, kayaknya PE-nya kena. Nah, ini dia videonya, teman-teman. Kemarin, ya, saya casting. Putus. Putus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, saya akhiri mancing hari ini. Cuma sebentar aja, ya, teman-teman. Oke, alhamdulillah saya dapat 3 ekor, ya. Semuanya ikan merah tompel nih. Nah, tiga-tiganya merah tompel. Lumayan size-nya besar-besar. Untuk makan lah. Tadi
sebenarnya dapat 4 ekor, satunya ikan buntal, cuma saya lepas karena memang bukan untuk dikonsumsi, enggak laku juga dijual, jadi saya lepas. Nah, satu ekor lepas tadi. Liago lagi musim hujan ya, musim hujan. Jadi memang kalau cuaca dingin, sambaran ikan tuh kurang lah. Karena secara teori ya, secara sains bahwa suhu pengaruh ya terhadap metabolisme ikan. Jadi kalau cuaca dingin, metabolisme ikan tidak naik. Beda halnya kalau musim panas ya, metabolisme ikan tinggi, sehingga dia agresif ya, lapar terus teman-teman. Saya pakai telur dari pemberian Bang Rizal ya, Relik Nusantara. Saya jarang sekali dapat merah tompel. Nah, kecuali hari ini saya pakai Relik Nusantara baru dapat merah tompel besar nih. Lumayan besar lah. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mantap.